Kita beralih ke informasi lain, para ibu di lereng Gunung Merapi, Boyolali, Jawa Tengah menjadi penambang pasir sejak belasan tahun lalu. Perjuangan para ibu yang tangguh, yang rela menjadi penambang pasir secara manual demi membantu kehidupan keluarga. Dengan penuh semangat, Yayu warga desa Jelok Boyolali menambang pasir di Sungai Gandul, wilayah Gunung Merapi, Boyolali, Jawa Tengah. Cucuran keringat dan lelah tubuh tidak menghalangi Yayu terus berjuang mencari penghasilan tambahan demi keluarga. 18 tahun sudah ibu rumah tangga ini menjadi penambang pasir manual di Sungai Gandul bersama sejumlah ibu lainnya. Bahkan ada pula ibu yang telah lanjut usia tetap mengambil pasir dan batu dari dasar sungai. Para ibu ini menuruni sungai curam demi mencari batu dan pasir sejauh 100 meter dengan cara digendong. Ada pula yang menggunakan angklong atau terobak besi. Sehari menambang, Yayu bersama para ibu ini mendapatkan hasil yang tidak menentu antara Rp40.000 hingga Rp175.000. Sehari dapat berapa, Bu? Ya, kadang dapat, kadang enggak. Iya, rata-rata berapa? Rata-rata ya 170, kadang 200. Sama siapa, Bu? Sama bapaknya. Bapaknya. Ya, semoga sehat selalu dan dikasih rezeki yang berlimpah biar semua kecukupan. Yayu dan ibu-ibu ini adalah sebagian dari para ibu di Indonesia yang rela bekerja membantu suami demi menghidupi putra-putri mereka. Kasih sayang seorang ibu bagai sebuah kekuatan untuk melakukan hal di luar kemampuan demi masa depan putra-putri tercinta. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Ramanta, iNews melaporkan.